Jadi nanti di sini itu bisa untuk kita nikmatin keindahan kolam-kolam koi dengan berbagai macam desain, termasuk koleksi koi-koinya. Di atasnya kemudian juga bisa nanti. Nah, ini yang asik nih. Ini sekarang sudah mulai proses penggalian. Kameraku sangar. Ono ngini-ngini saiki. Hai sobat Triple Stem. Ah. Ini kita lagi nyantai di kolam Blok L. Tempatnya Ko Ade ini sekaligus apa ini? Talut ya. Talut yang kita depane iki ngeri, Mas. Yang kita sulap. Jadi aslinya tuh gitu loh. Lo jalan tuh, lihat tuh. Aslinya kan gitu nih. Nah, ini kita tata. Kita perindah. Kita mau rencana kita project 2 tahun ini tuh lumayan banyak teman-teman super semua. Ada kolam satu. Jadi ntar tempatnya di sono. Satu ntar di sono, dua, tiga kolam. Kemarin kan udah jadi satu yang natural ya, itu kan. Angka 8. Rencana besok kita itu kan lagi proses pondasi tuh. Kita mau kasih surprise nanti aja buat kedepannya. Kita masih cek lahan-lahannya dulu. Tuh kalau ada masih cek lahan. Mau dibikin apa? Yang satu udah. Nah kita mau bahas yang satunya. Yang kedua lah. Berarti yang kedua ini udah mulai. Pekerjaan. Udah mulai pekerjaan. Nah ini kita mau ukur lagi yang ketiga. Thank you.
keindahannya ini mesti saya hitung juga. Nah, makanya nanti untuk taman, tanaman, paludarium ini saya lagi ibaratnya gambar-gambar lah. Gambar-gambar. Cuman ya, ini gambarnya belum jadi, nanti paling akhir. Nah, kita sekarang yang udah dekat mulai pembangunan dulu yang sebelah sana udah, ya. Oh, udah mulai ya, pembangunan. Okay, ya, kita jalannya lumayan cukup jauh. Oke, okay, nah ini yang kolam angka 8 ini nanti jadi sentral tengahnya. Setelah gazebo, kolam yang angka 8 yang udah jadi ini nanti kita. Uang untuk benda-benda yang mahal-mahal atau branded-branded saya nggak berani, tapi kalau untuk bangun kolam, beli koi saya berani. Malah karena kesukaan saya ya di sana ya kan. Nah, jadi orang beda-beda. Kalau pesan saya sih buat teman-teman yang memang budgetnya ada untuk pembangunan kolam koi ini, jangan ngirit-ngirit gitu loh. Contoh beberapa customer kita di Pekalongan, di Jakarta gitu kan, ya sekalian gitu loh, sekalian bener. Karena kolam ini sekali untuk selamanya gitu loh, sampai puluhan tahun ke depan ini ibaratnya ya sekali salah-salah sekali bener-bener untuk gitu selamanya loh. Untuk selamanya. Kalau ikan mah tinggal gonta-ganti gampang gitu loh. Tapi kalau kolam udah sekali salah, ya udah. Lagian kalau dihitung-hitung ikan sama kolam itu kan nggak jauh tipis. Eman-eman maksudnya. Ya sayang kalau kolamnya sampai nanggung saya. Ini pun nanti juga pemilihan media, sistemnya, kemudian pompa, peralatan dan lain-lain juga kita pilih yang terbaik. Iya. Supaya nanti ikan-ikan yang kita keeping di sini, baik yang masih stoknya blast maupun sudah punya customer, perkembangannya bisa maksimal, bisa bagus. Kolam yang kemarin saya bilang angka 8 itu rencana mau untuk pribadi udah nggak bisa untuk stok lagi. Apalagi. Karena ikan-ikan beberapa customer yang kolamnya lagi kita bangun, ikannya udah datang. Nah, kalau dikarantina terus, kalau dikarantina terus sampai nanti kolamnya jadi, kasian. Ya pasti kurus, kasihan. Terpaksa harus masuk kolam. Wah, udah penuhan itu. Saya hitung yang kolam angka 8, idealnya isi 30 ekor, ini isinya udah 50 ekor lebih. Nanti kapan kita buat khusus yang kolam itu ya, karena airnya udah mulai bagus, ikannya juga udah mulai aktif. Nanti kita bikin video itu. Nah, ini target sih paling enggak sebulan setengah lagi lah udah finish ini. Satu bulan setengah ya? Ya, satu bulan setengah lagi finish. Besok udah mulai rangka cor. Mungkin minggu depannya pemipaan.
casting apa segala macam. Ya 1,5 bulan lah kita udah hitung semua. Ini emang disengaja nggak untuk dibuat kanopi? Nggak. Nanti kan sebetulnya kalau nanti ada rooftopnya udah naik kan seperti ketutup sebagian betul. Ya. Jadi panasnya nggak langsung frontal lah ibaratnya gitu. Pohon-pohonnya kan juga masih rindang, rimbun. Untuk dari segi ikannya sih om, kalau outdoor gini lebih cenderung ke apa sih biasanya? Ya sebetulnya hampir semua jenis koi sih bisa. Hampir semua jenis koi. Ya tadi yang saya bilang kalau outdoor ini main sistem filternya dan kualitas airnya harus benar-benar bagus. Berarti dari segi filter biasanya ekstra. Sekian harus ekstra. Ya contohnya begini, kita kalau misalkan kolam outdoor begini sudah tahu bahwa panasnya ini curahnya tinggi, hujan juga langsung, air kan otomatis cepat sekali berubahnya secara pH, TDS dan lain-lain segala macam. Kalau filternya nggak nututin pasti problem. Nah nanti kita udah setting ada overflow-nya, ada nanti backwash-nya yang untuk per chamber, sehingga begitu hujan atau panas kita tinggal sesuaikan aja menternya. Tipsnya untuk outdoor sendiri apa om? Yang penting ya jaga kualitas air. Jaga kualitas backwash tadi. Ya backwash, kemudian sumber airnya yang bagus, kemudian kasih populasi ikan dan porsi makannya yang tepat juga. Oh. Ya artinya begini, jangan satu kolam ini outdoor penuh banget, over populasi, habis itu kasih makannya over juga. Nah itu problem pasti gitu loh. Kembali lagi filternya nanti takutnya nggak ngatasi ya, seperti itu. Cuman kalau intinya ya sesuaikan nih, dengan kapasitas dan kemampuan kolam masing-masing lah. Untuk segi outdoor ini kalau misalkan dibikin 50-50 gitu, 50-50 chamber 50, oh lebih bagus. Lebih bagus. Lebih bagus. Cuman kan terus terang jujur pertimbangan saya di budget sekali lagi. Oh. Kita nggak munafik kalau chambernya dibesarin 50%, mungkin kalau untuk konstruksi chambernya nggak terlalu beda lumayan. Ya medianya yang isinya juga, ya. Isinya 2 kali lipat kan, wah itu Aan tahu sendiri saya pakai isi medianya. Apa ada cube, ada kemudian ada apa namanya kemarin Karangjaya, bukan Karangjaya, apa sih saya yang sampai lupa itu yang seperti coklat kecil itu yang biologis juga, belum jetmat matala itu beras segala kan, macam ya kan? Import semua. Kalau saya media mending begini, An, mahal sekalian, sekali buat selamanya. Buat selamanya, benar. Iya, daripada saya beli yang murah-murah, nanti berapa tahun ganti. Hasilnya pun nggak maksimal. Hasilnya pun beda, pasti. Ada harga, ada rupa lah, An. Karena kan kita ini terus terang yang kita kejar ini kualitas airnya, kualitas kolamnya, dan nanti untuk kesehatan ikannya, gitu loh. Nah. Jadi jangan nanggung, gitu. Ya ini sekali lagi hanya masukan ya, teman-teman. Ya, kalau tetap teman-teman mau pakai media-media tertentu yang mungkin lebih murah atau lebih harganya lebih low ya monggo gitu. Tapi kalau kita standarnya pakemnya sudah ada. Gitu. Lumayan satu boxnya 2 juta lebih, An. Ini udah saya hitung untuk ini paling enggak 20 box. Iya, 20 box isi medianya tuh 40 juta. Belum peralatan kolamnya, pompanya. Itu satu chamber doang. Ya, kurang lebih intinya untuk satu kolam inilah biologisnya itu 20 box udah saya hitung. Nanti mekanikalnya, brush, jetmat, dan lain-lain kita tambah lagi. Jadi memang saya kalau terus terang dibilang untuk media dan untuk filter ini, saya nggak pelit. Ya, saya kasih yang terbaik lah gitu loh. Bahkan beberapa teman-teman kemarin customer saya kesini cukup terbengong, dalam artian terbengong begini, gila kok medianya begini, padahal ini kolam untuk di outdoor segala macam kok medianya habisnya segitu ya. Sekali lagi ini kan memang saya pengen ngejar kualitas airnya yang maksimal, intinya begitu. Malah justru kalau pertimbangan saya justru kita di outdoor kalau bisa ya sebagus mungkin media. Betul. Ya ini nanti untuk chamber ada untuk bak kontrol juga untuk pembuangan. Ini chamber lebar berapa nih? Ya ini lebar meter. Nantinya belum dapat sih, ini masih digali lagi nanti, cuman ini kemarin masih kita ukur lebarannya kurang lebih nanti chambernya ini 1,5 meter. Ya panjangnya ini mungkin 3 meteran lah ya, mungkin ya 3 meter kurang sedikit lah panjang chambernya. Ya, jadi nanti kita akan update terus, kita akan sharing juga tahapan-tahapan untuk pembuatan kolam ini selanjutnya. Barangkali mungkin teman-teman yang ada di luar kota kepengen punya kolam juga, ya mau bikin sendiri boleh, bikin dengan orang lain boleh, mau bikin dengan kita juga welcome sekali. Nanti teman-teman bisa kontak kami di bawah ini. Ini kita sangat ya bisa tanya-tanya dulu, kurang lebih budgetnya berapa, segala macam itu nanti kita bisa hitungkan semua. Ini anginnya gede. Anginnya sepojok ini. Ya, kurang lebih begitu ya. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Oh, bermanfaat sekali. Ya. Ah, oke teman-teman bestie semua ya. Jangan lupa. Saya ingetin. Ya, barang siapa yang mau bikin kolam atau apa, mau tanya-tanya atau
ikan, kemungkinan kolam. Ya, mau nambah koleksi koi kolam, juga bisa. Tanya, bebas semua. Nah, jangan lupa follow Instagramnya Ko Adib, Blast Koi Center Semarang, dan Instagramnya Febrian Saputra. Yes. Dan Blast Channel juga pasti. Oke, teman-teman, see you next time. Bye.